kepada situ. Nah, satu tajuk lagi saya tulisnya Tazkiratu Zawil Hida fi tafsir qawlihi ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Kita ada 70 safah lebih kurang yang warna kuning tu. Ada ke tak ada, tak tahulah, siapa bawa pun tak suka dia buat. Nah, situ saya tulis satu tajuk khas tentang ayat, satu ayat sahaja, Ar-Rahman 'alal 'arsistawa. Apakah pandangan ulama tentang ayat Tuhan berada di atas aras? Nah, pendapat siapa yang mentakwilkan, selekai boleh baca tengok situlah. Kita tak panjang hurai-panjang kerana kita belajar buat pekoh di sini. Tapi munasabah dengan dia sebut sini, kita bawa tubik juga sikit. Nah, lebih lanjut, bukalah kitab tu. Dan kita-kita Arab banyak lagi yang berkaitan dengan mutasyabihat. Di antara kita Arab yang dikarangkan oleh Ibnul Jauzi Al-Hambali, orang peroyang ke-6. Pengarang kita Zadul Masir. Nama kitab yang tersebutnya iaitulah Dafu Subahit Tasbih Bi'akufit Tanzih. Dan banyak lagi kitab-kitab yang ulama dalam tentang ayat-ayat mutasyabihat dan hadis mutasyabihat. Banyak lagi. Jadi bahaya sangat masalah bab mutasyabihat kalau kita tak mendalamikan segi akidah bagus. Kita kena belajar betul-betul. Nah, tangan Allah, muka Allah, tapak kaki Allah, macam-macam sebut ada Quran dan hadis tu banyak lagi. Nabi kata di sini, sebab di sini sentiasa Allah berhadap di atas hamba dengan mukanya selama berkekalan di dalam sembahyang. Maksudnya selama kita berada di dalam sembahyang, Allah Ta'ala selalu akan beri rahmat kepada kita. Itu maksudnya. Dan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendirikan mukanya kepada seorang sembahyang. Supaya sana juga. Nah, Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada mereka yang menunaikan ibadat sembahyang. Selama ada berkekalan berhadap ia atasnya. Berhadap seorang hamba Allah atasnya, yakni atas Allah Ta'ala. Kita tengok nota kaki akan satu di bawah. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Dzarrin bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu Allahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Maksudnya Allah Ta'ala sentiasa berhadap atas hamba-Nya dalam solatnya selama tidak berpalingnya dari solat. Maka apabila ia berpaling mukanya, maka Allah Ta'ala berpaling daripada. Mana dalam sembahyang kita ni, kita kena khusyuk pada Allah Ta'ala, kita kena ikhlas pada Allah Ta'ala. Kita jangan lalai sama sekali dalam ibadat sembahyang. Hadis yang kedua dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ar-rajulu fi salati aqbalallahu alaihi biwajhihi wa idza iltafata qala ya ibna adam ila man taltafitu ila man huwa khairul lak minni aqbil ilayya." Apabila berdiri seorang lelaki, artinya seorang kamulah, lelaki ke perempuan ke tak kira, bila berdiri seorang kamu kepada salatnya, Allah Ta'ala berhadap dengan zatnya ke atasnya. Bukan dengan muka, dengan zat dia, dengan rahmatnya. Maka apabila berpalingnya dari salatnya, bila sudah daripada menunaikan ibadat salat, Allah Ta'ala berfirman kepada siapa engkau berpaling, kepada siapa yang lebih baik daripada aku, berpalingkanlah kamu atasku. So kita mengadap pada Allah. Faedah salah, faedah mana satu kegunaan yang kita ambil daripada sembahyang. Sebab kita sembahyang. Dan kerana inilah adalah sembahyang sangat banyak faedah. Lagi ia membukakan bagi hati orang yang kepakuan. Ibadat sembahyang juga membukakan, menerangkan hati orang yang kepakuan. Apa maksud orang kepakuan? Yakni orang yang cita-cita dan bergantung hati daripada pekerjaan dunia. Murah orang kepakuan itu bukan arti orang yang tak ada duit piti, tak ada harta benda. Orang yang bersangkut paut dan bergantung hati dan bersibuk hatinya dengan makhluk, itu orang kepakuan. Dan tidak baginya sesuatu daripada kebajikan,
sekalipun harta sudah banyak. Walaupun harta banyak, itu yang dihuraikan oleh Syekhullah Sarah Al-Jarumi rahimahullah ta'ala. Itu huraian dia yang kita ambil masa belajar dulu. Dan yang mempunyai daruri daripada ahli kulub, yakni orang yang bersangatan berhajat satu benda dari perkara dunia, itu maknanya mempunyai daruri. Allah Ta'ala ni bila kita semaya, semaya itu juga akan membukakan hati orang yang berhajat kepada satu perkara daripada perkara dunia. Ibadat semaya di antara faedah. Maka mengkayakan mereka itu tatkala mendirikan sembahyang, maka hilang pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemarnya. Perasaan dalam hati dia, tiap-tiap perkara yang digemarkan itu sudah hilang dan yang disukanya. Dan hilanglah daripada hatinya daripada itu akan segala yang dikasih yang lain daripada Allah. Bahkan yang ada yang dikasihnya ialah Allah Ta'ala satu. Ini salah satu sifat bedah bagi mereka yang betul-betul semaya dengan aturan dan cara yang disuruhkan olehnya oleh Al-Quran dan juga Al-Hadis An-Nabawi. Wajib disuruhkan ahli dengan salah. Dan kerana inilah, kerana salah itu sangat banyak bedah. Akepak di bawah tu kena pergi sikit tu, kena tasih sikit. Sangat banyak faidahnya. Jadi faidah. Takut. Pergi sikit. Faidah. Di bawah tu kita pergi sikit. Pergi sikit. Lagi pula solat itu membukakan hati orang-orang kepapaan dan yang mempunyai daruri. Firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka. Suruh olehmu akan ahli kamu dengan mendirikan sembahyang. Ayat ni berat juga. Bila kita ada ahli, bila kita ada isteri, bila kita ada anak, bila kita boleh cucu, dapat titik, semua dikatakan ahli. Yang mana ahli kita belum lagi melakukan semaya dan salat, wajib kena suruh. Gira-gira kita tepi rumah tangga kita yang tak sembahyang, wajib kena suruh. Tak suruh, kita bersoal jawab dengan Tuhan Esok. Akan disoalkan akhirat Esok. Kita akan bertanggung dengan Tuhan akhirat Esok. Dan sabar ia atasnya, tidak kami pinta akan kamu rezeki. Kamilah yang memberi rezekikan kamu. Tuhan tak minta rezeki daripada kita. Sebab Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Nah, wajib nasuruh ahli kita dengan semaya yang sudah balik ahli kita. Kalau kanak-kanak kita yang belum lagi balik, bila umur 7 tahun maka wajib disuruhkan dengan sembahyang. Bila umur 10 tahun maka wajib dipukulkan jika ia tinggalkan sembahyang. Wajib kita sebagai ibu bapa dan wali, kita serah pihak sekolah, guru-guru kudu suruh dah. Kita di rumah kita kena suruh, kena ambil berat terhadap anak-anak dan juga ahli kita dengan ibadat semaya. Kemudian tentang ayat wa'mur ahlaka bis-salah ni, ada ulama mentafsirkan banyak di situ. Di antaranya kelima turun di bawah mentafsirkan ayat wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Para ulama mufassirin mentafsirkan ayat wa'mur ahlaka bis-salah dengan beberapa pentafsiran seperti yang ternyata di bawah. Syekh Muhammad Ali Sabuni dalam kitab Safatut Tafasir berkata, wa'mur ya Muhammadu ahlaka wa ummataka bis-salah wasbir anta ala adaiha wa kusuiha wa adabiha. Wahai Muhammad, suruhkanlah ahli engkau, umat engkau dengan menunaikan solat serta sabarkanlah atas menunaikannya. Dengan maknanya khusyuk dan juga adab-adab solat.
sabab. Itu ditafsirkan oleh Syekh Ali Sabuni hafizahullah. Dua tak hati lagi ni. Asalnya. Yang kedua, Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan atau dikenal dengan tafsir At-Tabari berkata, wastabir 'ala al-qiyam biha wa ada'iha bi hududiha anta. Tafsir ayat tadi. Sabarkanlah atas didirikan solat dan menunaikannya dengan hudud, dengan segala syarat-syarat, dengan khusyuk dan sebagainya, dengan mencukupikan segala rukun-rukun hudud sembahyang. Yang ketiga, Imam Qurtubi dalam Jami'ul Ahkam berkata, amarahu ta'ala bi an ya'mura ahlahu bis salati wa yamtasilaha ma'ahum wa yastabir 'alayha wa yulazimaha. Wa hadha al-khitab lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa yadkhulu fi 'umumihi jami'u ummatihi wa ahli baitihi 'ala at-taqsis. Allah Ta'ala menyuruhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyuruhkan ahlinya dan warganya dengan menunaikan sembahyang, dengan menunaikan solat dan menjunjungkannya serta mereka, junjung titah, junjung perintah, dan menyuruh dengan kesabaran ke atasnya serta melazamahkannya, melazamahkan ibadat solat. Dan ini adalah kitab kepada Nabi, maknanya wa'mur ahlaka kaftu kaf harfu kitabin, tu kitab pada Nabi mula-mula dan juga termasuk di bawah umumnya sekalian umat. Kita pun masuk belakang ahli rumah Nabi atau taksis. Lepas tu panjang lagi di bawah sebab kita pergi kepada masjid. Jadi ayat yang sama tadi tu ada sebut lagi lah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ada pun hati-hati pun banyak sebut. Solat itu adalah tempat sejuk mata hati. Ibadat sembahyang ini menempatkan, menyejukkan mata hati kita. Dan maka sebenarnya bahawa adalah ia sembahyang tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin. Al-arifu billah ni orang yang mengenalkan Allah. Dan juga yang bersifat dengan makrifah. Makrifatullah, kenal zat Allah, kenal sifat Allah dalam bahagia kita. Dan dengan dia, dengan sebahyang tetap mata hati, iaitu ibarat daripada suka dan kesenangan. Yang dimaksud dengan tetap mata hati ini ibarat daripada suka dan juga kesenangan dan sempurna nikmat dan lazat yang hasil di dalam sembahyang, pada sembahyang. Sehingga muwafakat dan berjinak-jinak dengan dirinya, tetapi bersalah-salahan ia sebab bersalahan dengan martabat kelakuan dan makam mereka, dengan sekira-kira makrifat, makrifat bagi mereka tadi. Jadi ayat tadi itu ada sedikit yang kita taklif pada kata satu nota kaki itu, yang memberi rezeki akan kamu. Kamilah Allah Ta'ala yang memberi rezekikan kamu. Kita hunuh balik sikit tadi. Akan satu di bawah, Al-Hafiz Ibn Kasir dalam kitab tafsirnya berkata, makna ayat wa'mur ahlaka bis-salah itu, apabila engkau mendirikan salat, maka datanglah rezeki itu pada engkau. Itu ditafsirkan oleh Ibn Kasir. Maknanya orang yang semaya ini rezeki Tuhan bagi. Rezeki yang halal. Rezeki yang halal ni kalau sikit pun dia cukup. Rezeki yang barakah, dia tak mesti banyak. Sikit kita cukup darah sikit. Banyak, alhamdulillah. Bagi mereka yang menunaikan sembahyang, Allah Ta'ala memberikan rezeki pada dari dalam yang tidak terlintah di hati. Min haisula yahtasis. Kadang-kadang mari kita tak sengka-sengka rezeki sebab kita betul-betul menunaikan ibadat sembahyang yang disuruhkan oleh Rasulullah dengan cara yang dibuat oleh baginda. Firman Allah Ta'ala,
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan menjauhi segala larangannya, itu ditafsirkan takwa. Dalam bahasa Arab mentafsirkan takwa dengan makna imtisalul awamir wa jtinabun nawahi. Itu takwa. Sebab tu di sini dengan mengerjakan suruhan Allah dan menjauhikan larangan Allah. Siapa-siapa yang bersifat dengan takwa atau dikatakan muttaqin, nasya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala yang menyusahkan, tu makhraj, serta memberi rezekinya Allah Ta'ala dari jalan yang tidak terlintah di hati. Min haisula yahtasib. Karena inilah Allah berfirman, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Itu kita sambung dengan ayat sebut datang tadi. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Yang kita dipanggil rezeki, rezeki apa dia rezeki? Kita kena reti buat rezeki. Kadang-kadang kita reti rezeki tu dia pahal dengan sendiri lah. Rezeki ni benar Allah Ta'ala bagi. Tak tu rezeki. Kita tengok tarikh rezeki. Tarikh rezeki. Pengertian bagi makna rezeki. Ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahawa rezeki itu ialah barang yang Allah hantarkan kepada manusia dan hayawan supaya mengambil manfaat dengannya. Adapun Mu'tazilah, mereka berpendapat bahawa rezeki itu ialah barang yang dimilikkan sama ada dimanfaat ataupun tidak manfaat. Mengikut pendapat ahli sunnah wal jamaah, rezeki ini benda yang kita dapat ambil guna. Nasi boleh kita makan rezeki. Tapi kalau kita menanak nasi, kita tak ada nak makan, kawan kita makan, bukan rezeki kita. Ma yuntafa'u dalam mata jaharah, bagi mereka yang belajar kitab mata jaharah, warizqu indal qawmi ma bihim tufi waqila la bal bamulik wa maktubi. Satu syair dalam mata jaharah, warizqu indal qawmi inda ahli sunnah wal jamaah ma yuntafa'u. Setiap barang yang kita boleh ambil manfaat tu ahli sunnah, benda yang boleh kita ambil manfaat. Kadang-kadang benda tu dah di bawah tangan kita dah, tapi tak dapat ambil manfaat, bukan rezeki kita. Rezeki kita ni mudah-mudah kata boleh kita ambil guna dah. Baju yang kita pakai, rezeki masa kita pakai dah. Nasi yang kita telan masuk dalam tekak kita, rezeki. Tapi dalam puyuk, bukan rezeki. Kadang-kadang rezeki sahabat kita. Kadang-kadang rezeki itu rezeki ayam. Bila dia punah, rezeki ayam. Mengikut pendapat ahli sunnah wal jamaah. Tetapi pendapat bagi Mu'tazilah mengatakan, wakila la bal ma'mulika. Kata setengah bukan rezeki. Rezeki ni ma'mulika, setiap perkara yang dapat dimilik. Kita milik kereta semua, rezeki. Kita milik tanah, rezeki. Itu pendapat bagi Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah. Itu rezeki dia tu, dua pendapat di sisi ahli sunnah wal jamaah dan juga di sisi Mu'tazilah. Barizqu indal qawmi ma bihim tufiq wa qidala bal ma mulik wa maktubi. Satu kalau saya dan yang mati, jaharah kafir. Rezeki itu terbagi kepada dua bahagian. Satunya rezeki yang zahir untuk badan, seperti makanan-makanan yang mengenyangkan. Terus rezeki yang zahir, boleh kita makan nasi, boleh kita minum minuman. Yang kedua rezeki yang batin untuk hati-hati, seperti ilmu pengetahuan dan segala makrifah. Itu ma'arif. Rezeki yang batin itu itu payah sikit. Antaranya ilmu pengetahuan, ilmu agama, itu rezeki yang batin. Diperumpamakan solat lima waktu dengan sungai yang deras. Air sungai yang mengalir, yang deras air.
dibandingkan diperumpamakan ibadat sembahyang di lima waktu semasa sungai yang mengalir, yang seperti hadis yang kita baca tengah hari tadi, lima kali sehari kita mandi di sungai itu, maka apakah lagi nak tinggal daripada daki-daki dan benda kekotoran. Dah sebut hadis tadi. Riwayat daripada Hasan radhiyallahu anhu bahawa sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umpama sembahyang lima waktu itu seumpama sungai yang deras pada pintu seorang kamu, lagi banyak airnya, memandi ia pada sungai itu tiap-tiap hari lima kali, maka apa yang tinggal atasnya daripada karat. Karat ni macam besi karat. Saya tak tahu itu mana karat. Mana benda kekotoran, benda yang cemak-cemak, daki-daki. Di tubuh kita dia tidak ada karat. Karat di besi ya. Mana karat ni, mana segala daki-daki yang di tubuh kita. Yang ni bahawa selima waktu itu menyucikan daripada segala dosanya. Dah sebuah hadis tadi kan? Lima kali sehari bila kita mandi, dia suci daripada kekotoran dosa. Dia ada tinggal satu dosa, melainkan diampunkan dia. Kalau ada dosa besar, waktu tidak diampunkan. Lepas tu dia kata melainkan dosa yang besar-besar. Dosa besar ni Tuhan tak ampun, melainkan dengan taubat kepada Allah dan syukur dengan syarat-syaratnya. Baru dah tak ampun. Maka berkanak kepada taubat pada dosa besar. Hadis yang di atas ni ada takrik di bawah tu. Lafaz hadis bahasa Jawi, nah kita ambil sumber asal Arab. Hadis ini diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalus salawatil khamsi kamasalin dahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kull yawmin khams marratin. قال الحسن وما يبكي ذلك من الدرب. Umpamaan salat lima waktu itu ialah umpamaan sungai yang deras yang banyak airnya di tepi pintu rumah seorang kamu. Setiap hari ia memandi daripadanya lima kali. Itu dibandingkan sebahagian di atas. Kata Hasan Basri, dan apa yang tinggal dan demikian daripada karat. Ada satu hadis pun lebih kurang juga mana dia di bawah. Kita tinggal dulu tu. Sebelah sana ada lagi hadis dia. Nah, dua hadis lagi yang kita sebut. Yang mana tu lebih kurang saja. Hadis yang keempat tu. Ma min abdin yusalli as-salawatil khamsa wa yusumu ramadana wa yukhriju zakata wa yajtanibul kabair as-sab'a illa futihat lahu abwabul jannah faqila lahu udkhul bisalam. Tiada seorang hamba Allah yang melakukan salat lima waktu dan berpuasa di bulan Ramadan dan membayarkan zakat dan menjauhikan dosa-dosa besar yang tujuh. Murah dosa besar yang tujuh itu kita tak ilah dan kita kena syarah di sebelah. Sebab dosa besar dia banyak. Nah, murah dengan dosa besar yang tujuh ni, ani wallah alam, kita akan cari semula. Aduh. Kecuali pintu-pintu syurga itu dibukakan untuk masukkanlah ke dalam syurga dengan selamat sejahtera. Atu awak hak semaya akan dibukakan untuknya syurga dan suruh masuk ke dalam syurga dan antara kelebihan-kelebihan awak yang semaya. Atu Pak Limah deh. Adik yang kamu akan semaya. Dan diriwayat daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima waktu ini diperdukan Allah atas akan segala hamba-Nya. Lima waktu sehari semalam Allah Taala fardu ke atas hamba-Nya. Pada siapa mendatangkan dengan dia sempurna dengan segala rukun-rukun dan syarat-syarat dan segala adab dan segala sunat-sunat, dan tidak dikurangkan haknya yang mengurangkan dia, adalah bagi barang siapa di sisi Allah tu janjiannya bahawa memasukkan dia ke dalam syurga. Ibadat untuk nak memasukkan syurga ni salah satu ibadat sembahyang. Betul-betul kita buat dengan cara yang sempurna, cukup dengan rukun dan syarat. Dan barang siapa meninggalkan dia dan meringankan dia dengan haknya, tidak baginya di sisi Allah tu janji.
tak janji tak jamin masuk syurga. Jika dikhandak, dikasihankan dia. Kalau Tuhan kandak dengan rahmat untuk masukkan syurga, dapat syurga. Maka jika dikhandakkan siksa, diseksakannya. Itu yang panggil surah. Surah kepada Allah Ta'ala. Bagi mereka yang tak sembahyang tadi. Tapi kalau bagi mereka yang sembahyang, Allah Ta'ala akan janji bagi dia tu syurga. Udhul bisalam. Dah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang lelaki sesungguhnya ia sembahyang dan kesalahannya dihantarkan di atas kepala dia, maka tiap-tiap kali sujud gugur kesalahannya hingga habis dan gugur segala kesalahan. Kesalahan ini seperti hadis yang telah lalu, dosa-dosa kecil sahaja, tidak termasuk dosa besar. Dan hadis lafaz Jawi itu di bawah tu adalah lafaz Arab atau satu tu. Semua kita sebut mari, takut kata sedang dalam hadis di mana sebut di sini. Hadis tu siapa yang mentakrikkan? Atau satu tu hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya daripada hadis Abdullah Ibnu Amrin, innal abda iza qama yusalli utiya bizunubihi ajunilat ala ra'sihi wa atiqaihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Itulah hadis sama dengan yang diterjemahkan oleh Syadah di atas sama. Sesungguhnya hamba Allah apabila bangkit berdiri bersolat, didatangkan dengan dosa-dosanya, lalu diletakkan atas kepalanya ataupun bahunya. Setiap kali dia rukuk ataupun sujud, gugurlah dosa-dosa dari. Satu hadis lagi dari Salman Al-Farisi. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima yusalli wa khatayahu marfu'atun ala ra'sihi. Kullama sajada tahaqqat fayafruhu hina yafruhu min salatih faqad tahaqqat khataya." Bersolat seorang muslim dan kesalahan-kesalahannya itu diangkat ke atas kepalanya, setiap kali sujud gugurlah daripadanya oleh kesalahannya. Sama dengan mata yang di atas, cuma lapar hadis ada berlainan. Maka selesai dari salatnya, padahal kesalahannya telah gugur daripada. Ada itu riwayat Imam At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir. Habis itu kemudian kita masuk kepada makan surudus salah. Syarat-syarat sembahyang. Sebelum pada kita nak sembahyang, kita mesti nak tahu syarat-syarat dulu. Syarat ni bila tak ada dia, tak boleh semayir. Tak sah semayir. Kalau kita kasi buah pun tak jadi. Syarat ni. Nanti kita akan baca di bawah tadi. Ketahui olehmu, hei orang yang berkhianat kemenangan kepada negeri akhirat, setengah daripada orang yang menghafaz, yakni memeliharakan bagi sembahyang, dan yang mendirikan dia akan sembahyang, hendak ia memeliharakan segala syarat. Orang yang nak sembahyang, orang yang nak sembahyang, nak jaga syarat. Syarat ni bila tak ada syarat, tidak ada masyrut. Izan tafassartu intafal masyrutu. Bila tidak adanya syarat, contoh bila tidak adanya wudu. Masalah kita boleh ambil wudu, air pun ada, tapi kita sembahyang, intafal masyrutu, sembahyang pun tidak sah. Bila adanya syarat, tidak mesti ada masyrut. Bila adanya wudu, tidak mesti ada masyrut. Tetapi adanya masyrut terhenti di atas adanya syarat. Belik dah.
tak ada belik tak. Bila doa semayang, mesti kena semayang kan? Ya. Tapi bila kita nak sembahyang, mesti adanya wudu. Satu. Nah, dia panggil. Bila ada syarat, tak mesti ada masyru'. Bila ada masyru', mesti ada syarat. Dia balik betul. Eh? Dia balik betul. Itu satu kaedah dia panggil. Satu kawan. Eh? Kita tengok ke, tak siapa lagi, baca maka dulu. Maka adalah syarat-syarat sembahyang itu 9 perkara. Kita tengok penjelasan secara luas sikit di bawah ke satu. Dr. Wahbah Zuhairi Hafizahullah. Learning Rahimahullah. Masa tulis itu Hafizahullah. Di antara syekh yang kita belajar di sana, salah satu Dr. Wahbah Zuhairi. Salah satu guru dan lain-lain lagi. Berkata dalam kitab fiqh Islam, syarat itu ialah ma yatawaqqafu alaihi wujudus syai wa kana kharijan an haqiqati. Syarat itu barang terhenti atasnya ada sesuatu tetapi ia adalah keluar daripada hakikat sesuatu. Macam sembahyanglah, bila kita nak sembahyang mesti adanya wudu, tetapi wudu itu bukan satu juzuk daripada sembahyang. Dia panggilnya wudu ni luar daripada sembahyang. Tetapi bila kita nak sembahyang, mesti adanya wudu. Itu makna dia. Dan rukun itu ialah ma yutawakafu alaihi wujud syai' wa kana juz'an minal haqiqah. Barang terhati atasnya ada sesuatu, ia juga satu juzuk daripada hakikat sesuatu. Macam baca Al-Fatihah dan baca Asmaya. Fatihah satu rukun daripada rukun salat. Bila kita tak baca Fatihah, tidak sah. Dan juga Fatihah itu satu juzuk daripada salat. Dia bukan luar sembahyang. Di dalam sembahyang selepas takbiratul ihram. Nah, dia panggil juz'un minhu. Satu juzuk daripada orang. Katanya lagi dalam kitabnya Fiqhul Ibadah. Kitab Fiqhul Ibadah ni kitab karangan Wahbah Zahidi. Syarat itu ialah ma yalzamu min adamihi adamul masrur wa la yalzamu min wujudihi wujudan wala adamun. Sebenarnya aku bahas sendal dan bab surfik dia luas lagi. Sebenarnya surfik. Barang yang lazim daripada ketiadaannya oleh ketiadaan masrur. Supaya kita hurai tadi lah. Bila tidak adanya syarat, bila tidak adanya wudu, maka tidak sah sembahyang. Sembahyang dikatakan masrur. Wuduk dikatakan syarat. Pak Hurai tadi. Dan tidak lazim daripada adanya syarat. Bila kita sudah adanya wuduk, adanya masyru'. Mesti kena ada masyru'. Tak mesti. Sekali lagi. Bila ada wuduk, mestikah mesti semayang? Tak mesti. Tetapi bila kita nak semayang, mesti ada wuduk. Dia panggil. Bila nak ada sembahyang, mesti ada wudu. Bila ada wudu, tak mesti sembahyang. Kalau kita wudu waktu labu, dia panggil. Dan tidak lazim daripada adanya syarat oleh keadaan masyru'. Syarat tu dia bahan luah lagi tu. Kita tinggal setengah-setengah lah pendapat dalam mazhabul arba'ah tu, dalam pendapat fuqaha Hanafi pun ada. Dah kita tinggal setengah-setengah, kita masuk kepada matan di atas muka di sana. Syarat pertama, ketahui masuk waktu. Kita harap yang tinggal tu baca sendiri setengah-setengah. Jadi di antara syarat sembahyangnya mengetahuikan masuk waktu. Pertama, ketahui bagi masuk waktunya dengan yakin ataupun zan. Bila kita nak semaya ni kena tahu waktu tu. Maknanya kalau kita semaya dengan tidak tahu waktu, walau waktu sudah masuk dah, tidak sah solat kita. Waktu sudah masuk dah, tapi kita tak tahu. Kita contohlah kita duduk dalam penjara, jam pun tak ada, suara azan pun tak dengar. Maka kita semaya dengan tak tahu kata waktu sudah masuk, padahal waktu masuk tadi dah. Tak sah sembahyang. Pasal di antara syaratnya mesti mengetahui masuk waktu.
mengetahui bagi seorang yang mau sembahyang. Siapa yang mau sembahyang, siapa yang hendak nak sembahyang, mesti wajib mengetahui masuk waktu. Bila tak tahu tak sah. Dan masuk waktu tu dengan yakin. Dengan yakin kita tengok dan melihat matahari minyak dalam bombing. Ataupun dengan kita melihatkan takwim dan waktu azan yang diletak. Ataupun dengan suara azan. Itu bagi dengan yakin. Ataupun dengan zon. Bila kita sengkau kata waktu dan kita ijtihad bahawa sewaktu sudah masuk, maka boleh kita semayang. Boleh tak kalau kita solat sebelum waktu tapi kita solat taruh? Waktu dah lagi 5 minit nak azan. Kita solat dulu lah rakaatnya ke apa tu dan dalam waktu. Tak sah. Kesyaratnya waktu dulu. Bila katanya pak, jadi mana baik kalau saya solat belum waktu dengan saya tak solat. Sama ya. Bila solat belum waktu maksudnya tidak sah solat, sama dengan tak solat. Cukup. Maka tidak sah sembahyang orang yang tidak mengetahuikan masuk waktu dan tidak zannya, dan jika jatuh dalam waktunya sekalipun. Itu kita sudah huraikan ini. Nah. Syarat yang kedua, berhadap kiblat. Ada kiblat ni, kiblat hak learning lah, kiblat hak sekarang, kiblat hak dulu tu masa Nabi ya. Nabi kita mengandak kepada Baitul Maqdis, Masjid Aqsa tu, dalam riwayat mengatakan 16 bulan ataupun 17 bulan. Aku turun ayatnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. 16 bulan ataupun 17 ada setengah riwayat. Maka tu kiblat sebelum daripada dipalingkan kepada Kaabah. Kiblat di sini Baitullah. Bertambah kiblat tengoklah dia nak kata ke mana. Sebab kita orang yang jauh daripada Kaabah, sebab mereka ada di tanah haram kah, dia tak sama kiblat. Kita turun. Nanti. Dan kedua berhadap dia akan kiblat, yakni akan Kaabah. Jikalau dengan ijtihad sekalipun. Murah kiblat tu Kaabah, Baitullah. Yang kedua tu pun di bawah. Berhadap kiblat itu ialah syarat sah salah. Syarat sah sembahyang. Kecuali pada salat sidratul khawf dan salat sunat tengah perjalanan. Ini hukum tidak hilah di kalangan para fuqaha. Dua halah yang boleh kita tinggalkan berhadap kiblat. Satu, sembahyang sidratul khawf, sembahyang ketika peperangan. Yang kedua, sembahyang sunat di atas kenderaan ataupun di atas perjalanan. Kalau ini tak ada orang buat. Bila kita naik kuda, bila kita naik itu, bila kita naik kereta, bila kita nak buat solat sunat, maka boleh kita tinggal berhadap kiblat. Tapi ada cara-cara dia. Ada cara-cara dia. Dalam keadaan kita perjalanan ni pun syarat disuruhkan kita buat ibadat semaya sunat lagi. Tak ada ni 1,000 ke, tak ada sore. Semaya sunat atas kenderaan. Sebab kalau tak ada kenderaan pun sunat tak ada buat dah. Jaga-jaga. Tak. Kau beliah ba'diah tu, tekoh-tekoh lagi sangat. Apakah lagi kita nak buat sunat dalam perjalanan. Maka kalau tu dalam hukum fiqh dia ada sebut tajuk dia, bak kita semaya dalam kenderaan. Tarikh kiblat. Kiblat ialah jihad Kaabah ataupun Ain Kaabah. Mereka yang bermukim di Mekah ataupun berhampiran dengan Mekah, penduduk-penduduk kawasan Mekah, kawasan tanah haram Mekah, maka solatnya itu tidak sah kecuali menghadapi Ain Kaabah dengan yakin betul dengan Kaabah. Mereka yang duduk kawasan-kawasan tanah haram dan dikeliling-kelilingnya, maka sembahyang itu kena betul dengan Kaabah. Betul selalu lah. Kalau kita tak betul tak sah. Lazim ia berijtihad ilaqah selama mungkin. Sebaliknya jika keadaan mungkin menghadapikan Ain Kaabah, lazim ia berijtihad kepada Ain Kaabah.
mereka yang jauh tak ada arah Mekah, tak nampak Kaabah, maka mesti kena ijtihad. Berbetul dengan Kaabah dan memadai berhadap hawa Kaabah yang membetulinya. Jadi maksud dengan hawa Kaabah, dia Kaabah ni bukan tinggi sangat. Berapa meter Kaabah ni? Kita tak tahu kan. Apa meter? Tinggi dia dengan masjid kita ni atas. Sapar. Tak sapar dah. Atas tinggi. Jadi Kaabah ni nasbah oleh di atas binaan yang tinggi, atas bangunan yang 2-3 tingkat, 4 tingkat dan tinggi-tinggi, maka boleh dia semaya betul dengan hawa yang turun ke langit. Soh maya. Bukan nanti kena tunduk bawah itu. Amal semaya tunduk, semaya menengah di mana? Pasal Kaabah duduk bawah. Dah. Betul dengan hawa, dengan udara. Sebab tu masalah kita semaya tak kapal terbang, betul dengan hawa udara tu. Bila kita semaya tak kapal terbang, tak. Ambil Kaabah tu kita semaya betul. Itu dia panggil hawa Kaabah. Dari sebelah bawah ataupun sebelah atas. Masuk sebelah atas kalau kita hurai sini. Yang sebelah bawah ni kita akibat mereka hudud dan patak bumi. Orang dua kali tanah ada bumi ni, nak semuanya kiblat ke mana? Kalau tu kata jihad ni Kaabah, betul ke hawa Kaabah ni? Sebab dia akibatkan Kaabah ni daripada langit pertama sampai langit yang tujuh. Kaabah dia tu naik. Dan di bumi ni sama, daripada bumi pertama, turun sampai ke bumi yang ke bawah kan. Boleh semuanya, tak ada masalah. Maka berhadap hawa Kaabah yang berhubung dengan sebelah atas ataupun sebelah bawah adalah seperti berhadap binaan Kaabah. Sama pada pandangan tiga mazhab selain pada mazhab Malikiyah. Mereka mazhab Malikiyah ni berkata tidak memadai berhadap hawa Kaabah. Ini kena tunduk. Dah. Jumhur ulama mengatakan tak syarat. Asalkan hawa Kaabah, hawa Kaabah, tapi Maliki kata tak madah. Maknanya kalau kita dah bangun mayat yang tinggi di Mekah tu, nak turun bawah mayat. Bukan kita duduk di jihad jauh-jauh ni. Ni masalah kita berhadap Kaabah, membetulkan ain Kaabah. Kita di tanah Jawi ni, kita hadap jihad Kaabah. Bukan ain Kaabah, jihad yang Kaabah tu. Jadi tu pendapat dari fuqaha Maliki ni, kalau semaya di Mekah ni, atas bangun mayat tinggi-tinggi tak boleh. Atas masjid haram pun tak boleh dah dekat tinggi tu. Kerana Kaabah tu bawah. Kena turun bawah mayah dah tu. Tu pendapat fuqaha Maliki. Fuqaha Maliki. Orang yang bermukim di Madinah. Ini penduduk Madinah. Wajib berhadap kepada Ain Mihrab Masjid Nabawi. Ada tu tu. Kerana berhadap Ain Mihrab Masjid Nabawi itu. Nabi itu SAW. Ialah berhadap Ain Kaabah tu. Kerana diletakkannya dengan wahyu daripada Allah. Dia diletakkan mihrab Nabi, tempat Nabi semaya itu dengan wahyu, bukan dengan ijtihad. Allah Ta'ala wahyu suruh tak situ dan hadap ke situ. Itu nasbah pada mereka yang duduk dalam kawasan sekitar tanah Remkoh dan keliling kalian. Adapun mereka yang jauh daripada Mekah, maka kita lah jauh ni, maka disyaratkan berhadap jihad Kaabah. Jihad Kaabah ni kalau kita negara sebelah Asia ni, mudah-mudah kata duduk sebelah matahari jatuh. Sebab tu kadang-kadang kita tengok masjid tu dia berak kanan sikit, kadang-kadang masjid tu berak kiri sikit. Sah. Pasal kita jauh daripada Mekah dan diaktifkan jihad. Jihad mana sebelah negara kita? Kaabah sebelah jihad matahari jatuh. Jihad tu kita lagi betul tak boleh dah. Paning kuat dah. Tapi kita nak paning teguh sana, bukan jihad dia. Nah, nak macam seperti kita betul jihad ni. Nak hadap mana tak boleh. Bukan jihad Kaabah. Tidak lazim berhadap Ain Kaabah. Bahkan sah berpindah dari Ain Kaabah kepada kanan ataupun kiri. Kanan pun boleh, kiri pun boleh. Jadi tak ada masalah lah kita kata kalau ada tekah sikit sebanyak masjid, kita pergi masjid Usmaya tu, walaupun dia berak ke kanan,
solat masjid selagi pula kenapa ni nak berat ke kiri, tak ada masalah. So, sebab kita ni jauh daripada Kaabah, maka diiktibarkan jihad. Jihad Kaabah. Ini adalah pendapat mazhab yang tiga. Selain daripada mazhab Syafi'i. Kata fuqaha Syafi'i, mereka yang berhampiran dengan Mekah ataupun jauh daripadanya wajib berhadap in Kaabah ataupun hawa Kaabah yang berhubung dengan Kaabah. Akan tetapi mereka yang berhampiran dengan Mekah itu wajib berhadap in Kaabah ataupun hawa Kaabah dengan yakin. Dengan bahawa dilihatkannya ataupun disentuhkannya ataupun sebagainya. Adapun mereka yang jauh daripada Kaabah, maka berhadap in Kaabah dengan jalan zon, tidak kepada jihad. Ha, kita zon lah kita. Apabila kita zon, kita sentuh kata jihad ni lah Kaabah, terus maya. Di masjid selagi pula dia sentuh jihad ni, terus maya ni. Walaupun ada perbezaan sikit banyak. Ataupun pendapat yang muktamad. Tetapi pendapat yang mukabil muktamad sama dengan pendapat yang tiga tadi. Berhadap kepada jihad. Apa tu dalil itu kita tengok dulu. Dalil disyaratkan berhadap kiblat tu di antaranya firman Allah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Dan dalil lagi ni, "Sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa baitil maqdis 16 syahran aw 17 syahran summa suritna nahwal ka'bati." Sebut tadi 16 bulan ataupun 17 bulan. Lepas tu dalil yang tiga, yang keempat, jemaah ulama untuk lebih lebar panjang lagi tengok marajik di bawah. Lebih daripada 10 buah yang kita sebut di situ. Tengok rajak yang ada kitab Fiqh Islam, Majmu' Nawawi, Al-Bayan, Bajarimi Ibnak, Fiqh Manhaji dan I'anah, Mawdah, Fiqh Sunnah, Niatul Muhtad dan lain-lain lagi. Syarat yang ketiga, menutup aurat. Syarat yang ketiga, menutup aurat. Dan ketiga, menutup aurat antara pusat dan lutut. Jika laki-laki dan sahaya perempuan, dan ini dia tak ada dah sahaya, gunik. Masa dulu dia ada kulit sahaya, maka aurat perempuan hak jadi kulit jadi sahaya ni. Jadi hamba ni. Macam laki-laki lah. Jadi kalau semaya kan, nampak hudus sikit lah. Moga pusat dengan lutut lah. Tak. Orang lain nampak. Nampak hudus sikit. Tak. Dan sekalian tubuhnya jika perempuan dan khunsa yang merdeka, yang lain daripada muka dan dua tapak tangan. Nasbah kepada perempuan menutupkan aurat di dalam solat ni, cabut muka, dua tapak tangan, kaki mesti wajib menutup. Yang lain semua. Nah, itu nasbah pada perempuan yang merdeka dan juga khunsa. Khunsa ni susah juga kita nak cari, tapi benda tak mustahil. Kadang-kadang kita biasa tengok oleh akhbar-akhbar dan berita-berita, satu makhluk orang yang Allah Ta'ala jadi ni ada dua alat kemaluan yang selain daripada punggung lah, mudah-mudahan. Satu manusia yang Tuhan jadi, alat lelaki pun ada, alat perempuan pun ada, namanya khunsa. Maka khunsa ni dia dua. Ada kalau khunsa muskil, ada kalau khunsa wabih. Khunsa muskil ni ulama nak hukum payah. Dia ni alat dua-dua ni berat balik lelaki ke berat balik perempuan. Satu lagi khunsa wabih ni, alat tu ada dua juga. Cumanya dia guna satu ya. Maka sini khunsa hak muskil, bila dia semaya kena menutup aurat semacam perempuan. Sebab perempuan. Jadi kita semaya rumah kita di hari ini, kalau kita pilih segi bak menutup aurat nasbah kepada perempuan lah. Lebih halusi daripada perempuan-perempuan yang semaya di tempat lah, di tanah Arab. Karena rumah kita, orang Melayu lah,
bila kita semaya kita pakai telkum, kita panggil pakai kano. Telkum ke kumpul. Orang Arab kita ada telkum. Dia pakai baju boh, baju mantu dia orang. Kaki dia pakai stoking, tangan di luar, pakai tudung itu. Ya. Mudah-mudah dia semaya. Nah, pakaian yang keluar pada rumah, pakaian itu juga jadi pakaian untuk semaya bagi dia. Tapi rumah kita tadi, bila lagi pakai kenuri, kain semaya mesti kena bawa. Tak bawa tak boleh. Dah jadi adat rumah kita. Padahal pakaian kenuri itu boleh kita semaya. Tak ada masalah. Tapi kalau buat semaya itu, tengok dia orang. Ini mudahak mana pula ni. Jadi satu fitnah pula dia panggil. Sebab asal kita nak menutup arah ni, sekalian tubuh badan selain daripada muka dan tapak tangan. Itu lah. Sebuah perempuan. Tangan sebuah perempuan. Dengan sesuatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulit. Kalau kita menutup dah tapi tidak menegah warna kulit, tak sah. Kita pakai kain sarung tapi nampak sampai kulit di dada, tak sah salat. Kita pakai kain buat dengan plastik macam seperti cumi, tak sah salat kita. Nah, tapi kalau kita sembahyang, kita cuma kita lomo lumpur, lomo seluk, seluk dalam benang juga. Cuma habis tubuh kita, lelaki pusat dengan lutut lah. Tak ada pakai apa pun. Alat kemaluan pun kita cuma juga pakai plastik di tangan dulu. Tidak batas maya pula. Kata untuk. Namun ambil air semaya tu. Bawa nak semaya kita lomo lumpur. Lomo-lomo nak alat kemaluan, bakar pula dah. Pakai plastik di tangan, ambil lumpur comor. Baju tak pakai, semaya dengan kita menutup arah dengan kita tepatkan selut-selut, maka sah semaya kita. Sebab menutup aurat. Nah, menutup aurat dia panggil. Tak ada orang buat semacam itu. Kalau ada orang buat, tu orang itu pun ada. Sebab kita ada hari ini pakai jaya banyak. Kadang-kadang sehari-hari kita pakai kain itu, dua, tiga, lah. Tak suka zaman sahabat Rasulullah. Dia pergi semaya di masjid Nabi, dia buat balik juga bini dia semaya di rumah. Kain selar boleh pakai dua laki bini. Zaman sahabat. No. Ada satu sahabat. Dia sudah semaya masjid Nabi, Pak Assalamualaikum Warahmatullahi. Wisana sudah, tak ada wirid, puk balik. Waktu yang kedua pula, semaya Jumaat dengan Rasulullah sudah. Assalamualaikum Rasulullah sudah, Pak balik. Anu tak ada wiri ni. Masa tu tak ada Wahbi lagi. Tak ada, tak ada. Mungkin wiri dah itu tak ada. Hari-hari dia buat. Lalu tu di antara kalangan sahabat tu dia tanya, eh, saya nak tanya, apa sudah semuanya pak balik selanjutnya? Duduklah dulu wiri dengan Rasulullah, baca-baca orang ni. Dia kata, saya ni boleh saya pulang balik rumah jauh. Saya balik tu kerana isteri tunggu di rumah untuk nak sembahyang pula dengan pakaian kain saya. Dia gila kain pada. Begila kain dia, isteri dia semaya. Pas tengah-tengah tu dia buat di mana, kita tak tahu. Pasal tanya situ. Dia telah niatkan lagu mana, Wallah. Tak. Nak boleh katanya di kalangan sahabat, ada semaya kain sedap pun boleh semaya dua orang. Tak. Tapi kain dia besar lah. Kalau kumpul dia tutup. Allah yang disuruh di sana. Miskin ya lah. Kita hari ini pakai kerja ni. Banyaklah banyak katanya kita pakai tak ada, tak ada jemur lagi tu. Dah tak ada. Sebab tu kita nak semaya yang dengan kita lama rupa tu dia tak ada. Itu menutupkan arah. Dia masalah kita menutupkan arah dalam bab solat ni, dia tak sama menutup arah dalam bab maskul khufi. Dia ada perbezaan. Kita tubik tajuk sikit ya. Dalam bab solat ni, bila kita menutup aurah ni, syaratnya jangan winapok aurah. Baru sah. Sebab tu bila kita nak solat, kita pakai plastik, kita potong cumi, pakai tak leh. Dia nampak dia jernih. Dia nampak zat tubuh kita. Tetapi dalam bab maskul khufi, dalam bab kita sapu khuf ni, kita potong kuf kita, dia jernih macam sepuluh nak botol ni.
sah kita sapu. Yang pentingnya syarat menutup aurat tuh ni jangan di air seluar sampai ke dalam kaki kita. Tu dia panggil tarak dan tarak. Menutup aurat dalam bab satu khuf dan juga dalam bab syarat semaya yang kita baca. Itu perbezaannya. Kemudian kita pergi kepada menutup aurat tu ada tarikh dia akar satu muka 85. Aurat dalam bahasa Arab memberi arti naqsun yang artinya kekurangan. Dan pada syarak, yakni pada istilah ialah barang yang wajib ditutupkannya, yang diharamkan tilik kepadanya. Sebab tu aurah-aurah ni perkara barang yang haram ditilik. Dalam benda yang haram ditilik dia banyak. Nama kita banyak katanya aurah ni perkara yang haram kita tilik. Balik tengok TV, aurah juga TV. Itu bukan. Lepas tu ada dengan sebab lain. Aurah ni mana dia duduk di seorang. Nasibah lelaki, aurah dia. Nasibah perempuan, aurah dia. Bila kita tengok di mari, haram. Dan kita tengok lain daripada orang ni, tak haram. Kita tengok kepada hayawan, lemur dan kerbau masalah. Itu bukan aurah. Bukan aurah. Maka aurah ni perkara yang haram ditilik kepadanya. Sebab tu di antara kita dengan isteri kita, dia tidak adanya aurah. Kita isteri kita, kita dengan orang lain tak boleh. Dia dengan orang lain ajnabi pun tak boleh. Kita dengan isteri kita tidak ada aurah. Sekalian tubuh badan isteri semua bukan aurah belaka. Nak tengok di mana tengok. Masalah makruh tidak makruh tu hal lain. Tu hal lain tu. Tapi siapa kata haram tak boleh. Tengok pas ke dalam dia tak pun. Dia perut. Ada masalah. Bukan aurah. Nak mandi sekali pun tak apa. Okay, masa Rasulullah kata mandi dengan isteri dia. Tak Aisyah bergila tembok air dari bilik air. Dia, kan? Bekah yang satu gila tembok. Tak ada masalah. Sebab tidak adanya aurah. Nah, ada setengah-setengah yang keluar mengatakan kita, isteri kita ni tak boleh juga aurah. Lah, tak ada aurah dah. Sebab dia panggil habis aurah dengan kita. Dan wajib ditutupkan aurah di dalam solat dan lainnya sekalipun berada dalam khulwah. Khulwah ni tempat yang kita sembunyikan di. Semacam kita masuk dalam pondok lah. Masuk dalam pondok, kita tutup lampu, kita kunci pintu, kita telanjang. Wajib ditutup. Kalau kita duduk ramai-ramai lah. Kalau kita sore tak apa. Kita dengan sahabat kita, ya telanjang, kita telanjang. Tak boleh. Walaupun lampu tak ada. Bila nyala lampu, apa nak jadi? Apa nak jadi? Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Kecuali kerana berhajat. Seperti istinja, mandi, kata hajat, maka tu bolehlah kita buka sekadar tu. Ataukah kita nak istinja, kita nak kata hajat, kita pakai selimut lagi. Ada bilik air, tempat yang keluar. Takut dalil tu kita tinggal. Ayat dalil, Al-Quran Allah Ta'ala. Hadis la yakbalullah salataha illa bi khimarin. Itu antara hadis-hadis yang menunjukkan bahawa salat syarat bila kita nak sembahyang kita menutupkan aurat, itu antara syarat. Dan dua tapak tangannya dengan sesuatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulit. Kita tunggu satu nota kaki sikit. Yakni arah perempuan dan kunsa yang merdeka itu sekalian tubuh badannya kecuali muka dan dua napak tangan zahir dan batin. Para fuqaha telah berselisih pendapat tentang arah laki-laki dan perempuan merdeka, hamba sahaya perempuan. Inilah penjelasannya. Penjelasan lebih panjang sikit tu sekali dengan pendapat para fuqaha. Fuqaha Hanafiyah berpendapat aurah laki-laki di dalam solatnya itu daripada pusat hingga kepada lutut sama dengan kita. Dan lututnya itu aurah
dan pusatnya itu bukan daripadanya. Itu tempat perbezaan. Dari Hanafi ini, lutut, aurat, pusat bukan aurat. Maknanya kami kita semuanya dari pendapat fuqaha Hanafi, pusat dekat luar. Atau muzahar jangan jadi keliru ni. Nah, macam sebagaimana mak kita tahu, kita nanti ambil hak kita muzahar. Dan hamba perempuan itu seperti laki-laki, akan tetapi perutnya dan belakangnya itu aurat. Nah, betul juga. Dan perempuan yang merdeka itu sekalian badannya sehingga rambut yang terturung dari dua telinga, aurat juga. Tak boleh. Dalilnya al-mar'atu auratun. Itu hadis yang rekan-rekan. Akan tetapi batin dua tapak tangan dan zuhir dua tapak tangan, dua tapak kakinya itu bukan daripada aurat. Itu pendapat ulama al-Ahnaf ataupun Hanafi. Fuqaha Malikiyah berpendapat arah laki-laki dan perempuan dalam solat itu terbagi kepada dua. Dia tafsir dulu dalam pendapat Fuqaha Malikiyah ni. Satu arah mughallazah, yang kedua arah mukhaffafah. Bukan saja ada bab najis juga. Lebat arah pun terbagi kepada dua, satunya mughallazah, yang keduanya mukhaffafah. Maka mughallazah laki-laki itu dua kemaluan, hubul dan dua fiji zakat. Halakah dubu. Itu dikatakan arah laki-laki halim mughallazah, yang agak berat lah. Dan mukhaffafah itu barang antara pusat dan lutut. Bila kata barang antara ni, lutut dan pusat tidak termasuk dari kata aurat. Jadi sama dengan pendapat mazhab Syafi'i kita, lutut dan pusat bukan aurat tetapi wajib ditutup, termasuk dalam kaedah mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Itu mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi tak payah tutup dah, duduk di luar pun tak apa. Dan aurah mughallazah perempuan merdeka itu sekalian badannya kecuali atraf, hujung-hujung jari dan dada. Dan mukhaffafah ialah dada. Ha, kecuali dia tu biar dah pada tu. Dua hasta, leher atau aurah batal, kepala dan dari kulit dan dari lutut hingga hujung tapak kaki. Dia ada tafsir luas sangat dari pendapat Al-Maliki. Adapun muka, dua tapak tangan, zuhir dan batin, maka bukan dari aurah mutlaqan atau bukan aurah. Dan aurah mukhaffafah hamba perempuan itu seperti mukhaffafah laki-laki, kata wali dua humi paha dan barang antara kedua. Maka keduanya dari aurah mughallazah bagi hamba perempuan. Jadi hari ini dia panggil gomek sangat lah kira tu mukhaffafah mughallazah. Kita tengok mudah kita pergi mulai hari ini. Pendapat mazhab kita Syafi'i pula, aurah laki-laki dan hamba perempuan itu barang yang antara pusat dan lutut, tetapi keduanya itu bukan daripada aurah, pusat dengan lutut, akan tetapi wajib ditutupkannya mereka berdasar kepada kaedah mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Atau kaedah yang kita sebut tadi, maknanya barang yang antara apa ni, barang yang tak sempurna perkara yang wajib kecuali dengan dia, maka ia adalah wajib juga. Tak sempurna wajib, malah kena tutup kedua-dua. Arah perempuan merdeka itu sekalian badannya sehingga rambut yang terturun dari telinga, arah juga. Dan dikecualikan muka, dua tapak tangan, batin dan zuhir. Ini ada khilaf ulama. Perempuan luar daripada sembahyang, supaya kita duduk biasa ni, khilaf di antara ulama, aurah dianya selain daripada muka dan dua tapak tangan ni belakang tapak. Sekat tu ya. Ada setengah ulama mengatakan tidak dikecualikan manakala pada bab salah. Tu yang kecuali tu. Jadi masalah khilaf lah tu. Pada pihak atas dan keliling atau makan tak ada lagi, tiada pihak bawah. Tiada pihak bawah. Jadi kita menutup arah ni sebelah atas dan keliling tepi. Waktu kita ni kalau semaya di rumah-rumah orang kampung, rumah-rumah pasal zaman dulu hak lata kayu. Lata kayu tu dia jari-jari kan, teluh dua jari.
rumah zaman lama-lama. Bila kita semaya atas rumah sini, rumah tinggi ke rumah rendah. Bila orang lalu kat bawah tu silap tengok sorok cicak nampak ke tu. Apa hukum semaya? Jawab ngesah tak apa. Pasal kita nampak Allah sebelah bawah maka dimaafkan. Tetapi kalau kita semaya ni baju kaki kita tak nampak, pusat duduk di luar, mana kita tengok turun mari bawah nampak terus kalau dah, patu batal sebahyang. Dia tidak maaf sebelah atas turun ke bawah, dia tidak maaf sebelah tepi pihak keliling, dan dia maaf sebelah bawah naik ke atas. Baik dah. Dalam bab masul khufi, dia tidak maaf sebelah bawah, dia maaf sebelah atas. Bila kita pakai tuh di kaki, kita malah basuh kaki ambil air sembahyang, kita sapu saja. Maka tuh yang kita pakai itu, kalau kita tengok di atas nampak bawah tu, maknanya tuh kita pakai yang tidak lapak sebelah atas, maka boleh sapu tuh. Tapi kalau cari sebelah bawah bila kita nampak, maka tak boleh kita sapu tuh. Terlebat masul khufi. Dan jika dengan lombor lumpur sekalipun, lombor seluk sekalipun, super. Nah, sama lah. Kita buat semayasa mayasa insyaAllah. Kita buat satu syarat yang keempat, mengetahui kaifiat salat. Dan kita sambung beberapa pula lagi. Kita ada lepas insya pula. Ayo kita selalu kan kita rehat lagu mana. Ini dia pukul 9. Mayasa sudah hampir 9.30. Pukul 10 mula lagu mana. Boleh? Amal royak mudah. Ada satu kertas soalan. Adakah ulama yang mengatakan tidak berdosa bagi orang yang hafal Quran kemudian lupa dengan sengaja? Kita hafal Quran 30 juzuk kah, ataupun kita ingat setengah kah, kemudian kita lupa dengan sengaja? Dia tanya, ada ke tak ulama yang mengatakan tak berdosa? Ada. Kita cari dia nak buka. Asal masalah yang fatwaan bila terlupa ni, ada sebut ada kitab Ibnu. Wa nisyanuhu aw syai'in minhu minal kaba'iri. Ibarat yang soreh buka dalam kitab Ibnu. Cuma tak ingat muka surat. Wanisya nuhu, bila seorang terlupakan semua fra'is buah yang dia hafal 30 juzuk, au syai'in minhu, adapun sedikit daripada fra'is yang dia sudah hafal, minal kaba'ir, setengah daripada dosa besar, bukan dosa kecil. Itu ibarat lagi tak ikhna khotib sabdinya. Kemudian masalah kita hafal fra'is, lama-lama dia terlupa fra'is. Nah, dia terlupa Quran ni, ada pernah satu kalinya pernah tanya Dr. Alauddin Zakari. Kalau orang di Syria dia kenal Syekh Alauddin Zakari, satu lagi Syekh Muhammad Fisaan doktor, ada lagi tu tak mati lagi. Bagaimana kita hafal Quran kemudian kita terlupa? Jawabnya, kalau kita terlupa dengan kita tidak sengaja, mana kita bersibuk dengan urusan kehidupan, kita cari nafkah isteri, kita tak sengaja nak tinggal, maka itu dimaafkan. Sebabnya payah juga kita nak cara Quran. Oh. Tapi kalau kita abai, kita tinggal tu, tak baca-baca, kita tak sibuk dengan urusan kerja, nafkah rumah tangga, maka itu dosa juga mengikut Syekh Alauddin Az-Za'tari dan juga Syekh Umar Fisa'an. Nah, patu yang lain itu wallahualam. Patu lupa dengan sengaja, mana sengaja tinggal tu. Tak ada sibuk dengan ngaji pondok, saja tinggal tu. Nah, sebab tu
Dalam kitab Ihnok dia kata minal kafair. Ya, jadi pendapat ulama yang mengatakan boleh tu ada ke tak ada tu, wallahu a'lam. Kalau ada, tak tahu lah. Boleh ni? Tepat yang siangnya panjang lebih 20 jam. Bagaimana mahu ia buka puasa? Adakah kena tunggu matahari? Orang yang berada di pihak barat Kaabah, adakah ia menghadap arah timur? Itu kena tengok. Macam supaya kita ada di timur tengah ni, mungkin kita hadap ke sebelah jatuh matahari. Kita duduk negara sebelah timur tengah Syria ni, kiblat dia ni kita hadap sebelah, kok sebelah timur sikit-sikit. Tengok. Tak. Orang sebelah barat ni wallahu a'lam tak ke mana. Dan masalah buka puasa waktu panjang siang hari ni, jawab pada dia, ada kita tulis dalam kitab, masalah sembahyang di atas kapal terbang ada risalah tu 50 safah kita jawab. Ada sebut situ masalah buka puasa tempat yang panjang sangat. Maknanya kita kata masa tu kita kata kita musafir pergi. Kita musafir tu kita kata duduk rumah ni sampai maghrib dah. Bila kita pergi sana pak sana itu matahari tak jatuh lagi. Tak boleh lagi buka puasa. Walaupun kalau kita kira kat rumah kita ni matahari dah jatuh tu. Kita boleh buka lagi. Kita tunggu jatuh matahari sana. Maknanya panjang tak ada lagi orang situ lah. Kalau panjang siang, tak ada apa. Yang masalahnya kita buka puasa, syarat nak buka puasa, lenyap matahari. Bila lenyap matahari, tapi ya sehari 24 jam. Maknanya, malam 4 jam je lah. Malam tu 4 jam. Lepas tu siang hari terus. Mana kita kena puasa berapa jam? Boleh kira juga tak? Lama. Jadi kalau kita mafhum syarat-syarat kita nak buka puasa ni, mana kita kena tunggu matahari? Syarat ni. Kalau kita mafhum pada syarat kan, sebab syarat kita nak buka puasa, lenyap matahari ke muka bumi. Syarat tu. Kita nak takbir tak boleh. Nah. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim.